Ketua. Ketua. Dua hari ini, Minggu tanggal 14 bulan Mei tahun 2023, pukul 16:37.38, bertempat di kantor Kabupaten Alor, telah diterima pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor untuk pemilihan umum tahun 2024 atas nama Partai Politik Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan, tingkat Kabupaten Alor, jenis pemilihan DPRD Kabupaten Kota, jumlah daerah pemilihan 5. Berupa dokumen syarat pengajuan bakal calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak 1 rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Sidom. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen pengajuan bakal calon dinyatakan diterima. Berdasarkan masukan tanda penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana terlampir. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen administrasi bakal calon. Alor 14 Mei 2023.